Awal bulan pada tahun baru 2021, Polres Metro Bekasi Kota mengadakan apel pagi dalam rangka pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Sebanyak 4 anggota kepolisian menerima penghargaan berupa sertifikat. Anggota yang mendapatkan sertifikat yaitu Ibtu Sumarjono, Ibtu Agus Susetyo, Bribka Nazir, dan Bribka David. Sertifikat langsung diberikan oleh Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko. Selain memberikan sertifikat bagi anggota berprestasi, Kapolres juga memberikan hadiah untuk Polsek Terbaik. Polsek Terbaik dengan nilai tertinggi didapatkan oleh Polsek Bekasi Selatan, Kompol Imam Safi'i. Hadiah yang diberikan oleh Kapolres kepada Polsek Bekasi Selatan yaitu 1 unit sepeda motor trail. Kombes Pol Wijonarko berpesan agar seluruh anggota yang belum mendapatkan hadiah agar tetap semangat. Dari hasil laporan, Kapolres mengucapkan terima kasih atas kinerja semua anggota jajaran Polres Metro Bekasi Kota dan menghimbau agar tetap berpedoman pada maklumat Kapolri tentang protokol kesehatan COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan.